Oktober lalu, penyanyi yang popular menerusi lagu Fantasi Oh Reality, Norin Aziz selamat bergelar isteri kepada seorang ahli perniagaan Sheikh Rizal Sheikh Sulaiman. Dan ini adalah sambutan Ramadan dan Syawal pertama Norin bersama suaminya. Alhamdulillah. Norin Aziz, ceritakan sikit, orang kata sekarang kerjaya seni Ramadan ni still get aktif ke bagaimana? Pertama sekali, Alhamdulillah. Sebab I rasa tahun lepas memang nothing. Even you rasa macam, alamak, bila benda ni akan stop? Macam shock sekejap. Kita berdoa nak membiasakan norma baru tu kan. Jadi bila tahun ni, ya Allah, mungkin orang kata rezeki kahwin. InsyaAllah, Alhamdulillah. Betul lah tu. Lepas raya ni banyak sangat dah beratur TV program. Lepas tu Kak Norin akan ada something special yang mana ada local product mengambil Kak Norin lah sebagai duta. Alhamdulillah. Betul-betul rezeki kahwin ni. Ya Allah, betul-betul rezeki kahwin kan. Bila orang kata dah menyebut tentang status sudah berkahwin, bukan solo lagi. Jadi apa yang Kak Norin boleh kongsikan untuk kehidupan sekarang? Tengok makin bahagia. Apa pun Kak Norin belajar, kita kena sayangi diri sendiri. We have to love ourselves. Bila kita love ourselves, kita akan lebih mudah untuk kita open up untuk other people. Apa yang sudah lepas tu biarkan lepas. Kita mulakan hidup yang baru. Kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Of course lebih baik kan, tak nampak kan? Alhamdulillah, my husband seorang yang sangat penyayang dan dia memahami dengan kerjaya saya sebagai seorang anak seni. Masa ketika majlis pernikahan, ramai kata pandainya Kak Norin simpan rahsia, tutup je terus umumkan malam tu kan sudah berkahwin. Jadi apa yang Kak Norin boleh katakan, tidak berkongsikan kepada umum lah sebelum itu? Yelah, bila kita berkawan, especially at this age, dan kita dah melalui beberapa pengalaman, bukan sahaja saya tapi juga suami. Jadi kami berdua ada sejarah masing-masing. Kita kawan pun tak adalah lama sangat. Bila kita dah rasa ada keserasian, chemistry is there, the love is there. Jadi we take that responsibility untuk to be together and commit, meneruskan kehidupan, saling support each other dan saling memahami dan menyayangi. You know, benda-benda macam itulah. Nak sorok-sorok tu macam no lah. No, tak ada simpan lah. I mean, the most important thing as an adult, we have to do the right thing. Hubungan tu mestilah hubungan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Because at the end of the day, it's only you and your family. Orang luar, they can speculate anything. Tapi yang menjalani kehidupan itu adalah kami berdua. Jadi begitulah. Yang penting lalalala dah happy together. Happy together. Raya dan Ramadan pertama sebagai suami isteri. Yes, Alhamdulillah. Rakan-rakan, selebriti, keluarga, peminat yang mengetahui tentang perkahwinan ketika itu semua mendoakan yang terbaik. Ada yang happy yang juga teruja apabila tahu tentang berita itu. Jadi apa yang Kak Norin boleh katakan kepada mereka semua? Kak Norin memang overwhelming dengan ucapan, dengan doa. A lot of people know who I am. Diorang tengok Kak Norin. Tapi Kak Norin ni jenis yang kalau pribadi tu memang Kak Norin akan privacy tu bukan rahsia, tapi kita kena ada lapis sikit lah. Tapi Alhamdulillah dengan doa-doa semua, Kak Norin overwhelming sangat. Orang kata, yalah, Allah tu maha kuasa kan, maha esa. Kalau kita sabar, insya Allah dia janjikan balasan yang baik.